selamat bertemu dengan mata kuliah zoologi invertebrata, khususnya pada kegiatan praktikum yang akan dilakukan di lapangan. Panduan ini digunakan kepada mahasiswa yang sekarang tidak bisa berada di kampus, ya, sehingga bisa melihat bagaimana cara berpraktikum mata kuliah zoologi invertebrata ini. Mata kuliah invertebrata ini nanti dalam praktikum sebenarnya ada 13 praktikum, tapi hanya kita bisa lakukan 10 kegiatan praktikum. Nah, nanti bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kalian nanti melakukan pengamatan dari setiap 10 bentuk praktikum ini? Nanti akan dilakukan, diberikan contoh, ya, oleh Bapak Udin, Pak Maulana, dan Ibu Nurul, yang akan di backup oleh asisten, ya, asisten lapangan, yang semua nanti akan berfungsi sebagai model bagaimana cara melakukan mengamati praktikum zoologi invertebrata ini. Memang ada beberapa praktikum yang terpaksa kita tidak lakukan karena memang medianya atau bahannya sangat sulit ditemukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti kegiatan praktikum satu per satu.